Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Cak Son Channel. Nah, sekarang ini saya lagi mau unboxing sebuah paket, dua buah sih, tapi satu paket ini ya. Di dalamnya ada dua buah. Jadi to the point aja, saya coba beli intercom, teman-teman. Nah, dulu saya tuh paketnya yang versi kabel, itu ribet banget. Mungkin kalian kepo versi kabel, saya ambilkan dulu bentar. Nah, yang versi kabel ini teman-teman ya, nanti saya lanjutkan buka. Ini ada headset sama mikrofonnya, ini nyambung ke kabel, dan ini untuk yang boncenger satunya. Dan ini alatnya ya, jadi penghubungnya. Jadi ini dicup ke sini, ini dicup ke sini. Jadi ribet banget pokoknya intinya ya. Cuman ini murah 150.000 ya ini teman-teman ya, buat yang base low budget ya. Oke, skip, ini hanya pengantar doang. Kita lanjutkan unboxingnya ya teman-teman ya, sampai lupa. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini dibalut sama bubble wrap. Nah, ini dia paketnya. Parani M10. Oke, ini salah satu produk dari Sena. Wow, dan sama sellernya dikasih masker, bro. Saya beli ya di Cleans Garage ya. Wow, mantap, terima kasih dapat dua masker ini. Ciamik Soro, nanti saya kasih bintang 5 ya. Tapi tentunya setelah kalau ini berfungsi. Kita akan coba buka dulu ya, teman-teman ya. Saya beli dua, ini harganya 899.000. Kalau dikali 2 ya sekitar 1,7. Iya. 8 kali 16. Oke, 1,7. Oke, bentar. Dua ya, teman-teman ya. Ini rencananya saya pakai buat motovlog dan touring nanti ya. Kita sebelum buka ini baca-baca dulu bahwa di sini sudah ada fiturnya, kita baca ya dulu ya. Ada fitur 4-way intercom. Back to back intercom up to 1 km. Easy operation by versatile jog dial. Jadi jog dial itu ini teman-teman ya. Jadi versatile itu multifungsi tombol ininya nih ya. Jadi dari sini kita bisa banyak kontrol macam-macam. Ada radionya dan firmware upgradable. Jadi firmware-nya tuh bisa di-upgrade ya. Oke. Udahlah, banyak cincong, buka aja. Saya buka satu aja ya. Karena satunya kan sama aja sih, teman-teman. Atau mau dibuka dua-duanya? Wes, terserah. Parani Indonesia. Wow. Loh, ternyata ini ada kupon undian, teman-teman. Ah, enggak boleh. Enggak boleh kasih tahu deh. Kirim sebelum tanggal 31 Desember 2020. Wah, ternyata ada kupon undian nih, dapat dua, lumayan. Lumayan-lumayan. Dan ini saya buka juga ya. Siapa tahu menang. Parani ini masih dalam satu grup produksinya Sena, teman-teman. Jadi ini kualitasnya recommended banget ya. Ini saya simpan dulu ya. Ini Parani Indonesia, saya simpan dulu. Ada nomor undiannya, saya simpan dulu. Ini siapa tahu ya beruntung. Maybe yes, maybe no. Kita taruh dulu. Dan ini teman-teman ya, tampak atasnya sudah nggak perlu cutter lagi. Oke, di sini cuman berbungkus SpongeBob sama alatnya ada di sini ya. Nah, ini alatnya teman-teman, saya keluarkan dulu. Mantap, bro. Ini dia alatnya. Ayo deketin ke kamera. Ini dia teman-teman, Parani M10. Nanti saya akan langsung pasang ke helm ya. Kemudian di dalamnya ini sepongnya tebel banget. Sepongnya tebel, dan di atas sini di dalamnya ada, wow, gila, dashboardnya tebel banget, Pak. Parani M10 by Sena, teman-teman ya. Wow, tebel banget ini, benar-benar katanya recommended nih teman-teman. Baunya, aduh, wangi banget men. Jadi dapat bermacam-macam kitab primbon ya. Mungkin ini
seperti di Kung Fu Hostel ini. Dapat buku jurus-jurus. Gak lucu, skip aja. Oke, masukkan lagi. Sama ya, sebelah sini pun juga sama. Dan gak ada lagi ya teman-teman ya. Ini cuma dapat ini doang. Oke, ini taruh aja deh. Ini ya, kasihan Iron Man-nya jatuh. Oke, kita cek isi ini ya teman-teman ya. Gak rapi banget naruhnya. Ini di dalamnya dapat apa aja sih? Ntar ya, saya baru pertama beli ini jadi saya nggak tahu apa aja. Oke, ini taruh sini deh. Ini aja dulu ya. Ada stiker 3M, teman-teman, bolak-balik ya. Stiker 3M ini bolak-balik untuk naruh tempat kuping. Nah, ini dia ya. Ini naruh tempat kuping untuk ke helm kita. Jadi sekali tempel ini nggak ada lagi, makanya saya agak bingung sih mau taruh helmnya mana. Saya ada dua helm sih, satunya kekecilan tapi enak banget buat motovlog, satunya kegedean nggak enak buat nyetir. Kemudian ini dapat dua teman-teman ya. Wah, dapat cadangan ini. Sepong ininya ya, sepong mikrofonnya ini dapat dua. Lumayan buat cadangan, karena mungkin ini rentan jatuh mungkin ya. Oke, kita taruh yang lebihnya. Ini kita taruh. Kemudian ya, kita sekarang pasang aja ya teman-teman ya. Ini pasangnya gini. Tapi sih ada ini, ada cengkeramannya dari plastik mikir ya. Jadi kemungkinan ini sulit untuk jatuh. Tapi dikasih cadangan ya, bagus banget. Biasanya saya nanti pakai lem ya, biar lebih pakem lagi. Oke, ini mantap build quality-nya nih, benar-benar luar biasa bagus ini teman-teman. Dan ini bisa ditekak-tekuk ya. A few moments later. Nah guys, untuk pairing Parani 1 dengan Parani yang lainnya, pertama sembarang kalian pilih salah satu dulu ini ya. Ini tekan sampai berapa lama? Lama banget ya. Sampai 10 detik ya. Di tombol tengah ini ya, teman-teman ya. Tombol tengah ini sampai muncul tulisan pairing. Kemudian yang kedua, di device keduanya tekan juga. Terus sampai dia ada terus ya. Nah, ini saya sudah siap ready untuk pairing juga. Nah, karena untuk saya keduanya udah nyambung ya. Udah nyambung, teman-teman. Tekannya lama, tidak ada nyambung otomatis. Oke, ini sudah siap untuk dipakai dan kita akan coba test ride. Oke, bro, Madura TV. Oke, halo bro, coba aja bro. Siapa? Kalau di video sebelumnya kita mau lanjut ke sebelah, nggak tahu sebelah mana. Ya, ikutin aja deh. Ya. Ikut aja lah. Jadi kalau di video sebelumnya kita muterin tanggulnya dari atas. Nah, sekarang kita akan memperlihatkan, ya, desa-desa yang masih aktif ya di sekitar Lumpur Lapindonya ini. Hati-hati turunan bro, awas ada kereta, aman. Oh, di sini nggak ada pelang, nggak ada apa ya? Ada itu. Ada pos pantaunya kok. Pasti bunyi kan kalau. Ada. Iya pasti bunyi. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kita akan puterin teman-teman.